Pemirsa, H-1 jelang Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi segar di Kota Kuala Tunggal dijual di harga Rp170.000 per kilonya. Harga tersebut naik Rp20.000 dari hari biasanya yang hanya Rp150.000 per kilogramnya. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging sapi segar untuk menu lauk santapan Hari Raya Idul Fitri cukup tinggi. Ini terlihat dari suasana penjualan daging sapi segar di Simpang Aneka, Kota Kuala Tunggal. Merupakan tempat setiap tahunnya para pedagang daging sapi segar menjajakan dagangannya, terutama pada momen Hari Besar Islam. Para pedagang musiman ini dapat dijumpai H-5 jelang Lebaran. Tak hayal, ramai pembeli daging sapi segar dirasakan oleh para pedagang. Tingginya animo masyarakat akan konsumsi daging sapi segar dibenarkan Riki. Menurutnya, jika dibandingkan tahun lalu, tahun ini cukup ramai masyarakat membeli daging sapi segar. Dalam hitungan jam, puluhan kilo daging sapi segar laku terjual. Untuk semuanya, seluruhnya? Nah, sekarang berapa harganya? Sekarang ini harganya dari tadi 16. Ya. Apa yang pertama bagian depan, satu bagian yang bagusnya kan ini jual 17. 17 ya? Tuh, apanya. Ini termasuk agak mahal, apa jauh bang kalau harganya? Kalau daripada semalam, mahal ini. Semalam 15. 15-an ya? Enak. Kalau penjualan sendiri, kayak mana bang tahun ini? Agak ramai atau jauh bang? Daripada tahun kemarin lebih... Ramai tahun ini? Ramai ini. Naik sekitar 30%. 30%. Jadi kita sekali, sejak kapan kita jualan nih bang? 3 hari, apa 4 hari? Seminggu? Nah, kita udah 3 hari. 3 hari ya? Berarti agak ramai lah ya? Ramai. Hal serupa juga diungkapkan Hendra. Berjualan daging sapi segar pada tahun 2024 ini berkat tersendiri bagi dirinya. Dibandingkan tahun lalu, penjualan sepi pembeli. Tahun ini merupakan tahun berkah bagi pedagang. Karena sejak jam 7 pagi, daging sapi telah habis terjual, hanya menyisahkan tulang dan tetelan. Kalau pagi tadi, bang, masih normal, 150. Nah, kalau sekarang nih semuanya sudah putus ya lo nih, 170 sekarang. 170 ya. Itu daging murni atau campuran? Murni. Murni ya. Selain itu untuk penjualan dibandingkan tahun kemarin agak ramai enggak tahun ini? Ramai, bang. Tahun ini jam 7 ini sudah habis sudah. Oke. Nah, ini posisi jam 9 kan. Berarti berarti kita jualan sejak H-3 seperti apa kemarin? H-3. Berarti sejak H-3 sudah banyak lah yang beli, lonjakan lah banyak. Ini. Lonjakan ada, bang. Dari H-3 itu memang agak berkurang lah. Kalau inilah memang puncaknya nih, bang. Kalau semalam standar lah. Standar ya. Malam standar. Kalau ini jam 7 ini daging sudah habis, bang. Berarti kita tinggal sisa-sisa tulang-tulang apa ya. Tinggal tetelan lagi. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.